Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat reptil. Ya, kali ini kita Boy Curut Channel ya, bareng bersama teman-teman sahabat reptil Jakarta Barat. Ya, rutinitas di sore hari ya, kita melakukan edukasi ke adik-adik kita. Setelah kita beraktivitas gathering kecil-kecilan ya buat lingkungan kita, agar teman-teman adik-adik kita yang lain bisa mengenal dan memahami ya tentang dunia reptil, agar dengan tujuan bisa menjaga kelestariannya. Nah, ini kita lagi ngumpanin ular piton tiger ya, dengan pala ayam ya. Buat teman-teman sahabat reptil ya, apabila ular piaraannya seperti ini ya, ya mau makan pala ayam atau hewan yang mati, itu harus dibiasakan ya, sedini mungkin itu dibiasain pala ayam ya. Jadi nanti dia akan terbiasa makan pala ayam seperti ini. Nah, waktu kita ngasih umpannya itu, ngasih pakannya, nah kita bisa push, dipush terus ya. Nah, pas kita kasih makan ke mulutnya dan udah mau habis, kita push lagi pala ayam berikutnya dan seterusnya seperti itu. Ya, paling tidak seperti ini ya teman-teman ya, ini pala ayam kelima ya, lakukan berulang-ulang ya, sampai habis. Jadi pala ayam kita masukkan, dia telan, pas mau habis kita tambahin lagi ya, kita push ya. Dengan cara atau sistem seperti ini yaitu membantu proses penggemukan ya. Jadi diingat lagi buat teman-teman, piaraan ular atau cara memberi makan seperti ini ya, saya menyarankan buat teman-teman jangan pernah sekali-kali merilis ke alamnya ya, karena
ular piaraan seperti ini. Ular ini udah ketergantungan dengan manusia ya. Jadi dia udah mengandalkan pemberian pakan dari manusia. Jadi untuk insting berburunya itu bisa dibilang udah hilang ya. Jadi sekali lagi ingatkan kembali, jangan pernah dirilis, harus dirawat baik-baik ya. Oke, buat teman-teman sahabat reptil, apabila apa yang kita sampaikan ada yang salah, salah kata, mohon maaf dan dimohon untuk saran kritiknya bisa ditambahin di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman sahabat reptil atas dukungannya yang selalu mensupport channel ini. Semoga channel ini berkembang dengan baik, sukses buat kita semua. Amin. Ya, ini pala ayam yang terakhir. Ya, udah mulai ditelan habis. Ya, berhubung waktu udah sore, udah beduk maghrib. Nah, kita akan masukkan. Nah, kita masukin ke kandang lagi ya. Oke, kita gendong. Masukin ke kandang. Oke, teman-teman, terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. See you.